Inilah guys, resiko pekerja kelapa sawit, kerja ladang, dan masuk hutan kalau tidak menemukan ular piton, juga ular king cobra. Sebenarnya ini memang tempat habitat mereka. Kita ini mungkin sebagai pengganggu saja. Jadi apa kita yang boleh buat? Ya main-main sebentar saja lah ini. Sebentar lagi kita lepaskan, kasihan dia, karena dia juga butuh hidup dan dia butuh makan juga. Ya, inilah resikonya ketika kita kerja di kelapa sawit dan hutan mungkin. Dan banyak lagi, saya sudah melihat itu video-video dari penaroka hutan itu kan sering menjumpai piton atau ular kobra. Oke lah guys, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe ditunggu supportnya. Wassalam.